君とならキスだってエッチだって嫌じゃないよ。Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Oshinoko ketika sudah diketahui si Aqua ternyata satu bapak, bapak anggap aja bapak kandungnya tuh udah meninggal juga. Ini mau kemana lagi nih orang nih? Kita langsung saja ke animenya. Oshinoko episode 11. Biasa anime ini pasti di awal juga opening tuh. Entah tujuannya apa lagi, karena kan dramanya udah selesai, actingnya udah selesai. Terus setelah itu mengetahui bapaknya sudah selesai, nah, ini bapaknya udah meninggal, mau kemana lagi nih orang tuh? Semua anime yang seangkatan hari Kamis ini udah pada ending. Hanya anime ini yang masih bertahan, Jo. Karena kan sempat ke pending selama seminggu. Coba kalau gak ke pending, pasti yo udah ikutan ending juga, Jo. Tahu semangat, langsung pilih outfit, mau pakai outfit apa ini ya? Tahu semangat. Nggak sabar buat ngedet ya, makanya cepet-cepet.
dibayari. Dibayari di titik terakhir. Nari koper. Bukan di menit-menit terakhir itu episode kemarin mau mampir ke tempat orang ya, kok malah belajar gini mencet ini gitu. Pulang. Nah, terus acaramu mampir ke rumah itu gimana, Cuk? Untuk ini.
Memberi jawaban. Malah nongkrong lagi dengan orang lain, Cok. Ya memang sih pacarnya kan selalu di rumah ini, Cok. Pakai filter. Pacarnya nggak pakai kupu-kupu, tinggal filter kupu-kupu, stiker, anjir. Hampir ke tempat orang itu gagal. Menyapakan ku aja. Aduh, gak ngebelah jatuh jatuh. Hmm.
si ngomong gitu cok. Cowok ini piye iki? Ngopo soal apa? Menipu soal apa, cok? Menipu soal apa, cok? Anjir. Ini masalahnya kok sampainya ke situ arahnya. Anjir. Ya sudah. Kan masih ya walaupun dia merasa bebas, dia masih merasa tenang pasti cok. Cek, jangan bilang orang ini juga reinkarnasi dari Ai, anjay. Hmm.
Guardiola lebih ceria lah, karena udah mengetahui bapak itu meninggal. Walaupun belum bebas sepenuhnya ya, baru setengah. Tapi kan rasa ingin balas dendam kan pasti ada tuh, walaupun sedikit. Datang siapa tuh? Loh. Loh. Siapa lagi nih, karakter baru lagi nih? Rambutnya kuning juga. Duh. Dia memang anak kita. Bukannya bapak yang disama ini dia udah mati. Kok anak kita? Rambutnya sama-sama kuning. Aku juga sama-sama kuning, Cuk. Duh. Jangan-jangan itu pita palsu yang dikatakan mati, terus langsung mengganti identitas. Wah, ini semakin bingung aku ini. Muncul-muncul di menit-menit terakhir mengaku sebagai bapak. Dia adalah anak kita. Aku